untuk tidak terlarut-larut dalam kesedihan ketika belum mampu berangkat haji lantaran keterbatasan ekonomi atau halangan lainnya. Islam misalnya tidak pernah mewajibkan orang miskin berangkat haji ketika ia sendiri masih kesulitan menunaikan kewajiban lain. Alhamdulillah alladhi ja'ala fil mali haqqan lil fakir wal miskin wa sa'iril muhtajin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'i bi qawlihi wa fi'lihi ila rasyad. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى في الإطاعات فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين جماعة صلاة الجمعة رحمكم الله من أول خطبة pada kesempatan Jumat kali ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari segala yang dilarang dan diharamkan. Ma'asyara muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, sedikit di antara kita yang selamat dari perbuatan maksiat, orang yang cerdas adalah orang yang segera bertobat dari seluruh dosa dan maksiat dan sesegera mungkin berupaya untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah Tuhan kita, adalah Maha Pengampun, Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin, dalam kitab An-Nawadir karya Syekh Syihabuddin Ahmad Ibnu Salamah Al-Qayyubi dikisahkan, suatu hari seorang ulama duduk Abdullah bin Mubarak berangkat menuju Makkah untuk menanyakan rukun Islam yang kelima, yakni haji. Namun hari ini, ketika ia sampai di kota Kufah, perjalanannya terhenti beberapa saat hingga dirinya batal menunaikan ibadah haji, yang membuat Abdullah bin Mubarak menghentikan perjalanannya adalah kondisi miris seorang perempuan di kota Kufah yang terpaksa mengkonsumsi bangkai putih. Tidak sendirian, perempuan mengajak pula anak-anaknya memakan bangkai itu sebagai santapan keluarga. Abdullah bin Mubarak sempat menegurnya beberapa kali, bahkan memberikan penjelasan bahwa konsumsi semacam itu haram menurut agama. Nasihat ini gagal hingga ia terkejut dengan kenyataan bahwa keluarga tersebut memakai bangkai karena alasan keterpaksaan. Si perempuan dan beberapa anaknya sudah 3 hari tidak mendapat makanan. Untuk mempertahankan hidup, satu keluarga miskin tersebut menelan apa saja yang bisa dimakan. Hati Abdullah bin Mubarak menangis. Ia lantas menyedekahkan keledai tunggangannya beserta barang-barang bawaannya.
termasuk makanan dan pakaian kepada keluarga malam itu. Persoalannya adalah Abdullah bin Mubarak kini tak memiliki bekal untuk melanjutkan perjalanannya ke Tanah Suci. Perjalanannya tertunda beberapa lama di kota Mekah atau di kota Kufah sampai musim haji lewat dan ia pun gagal melaksanakan haji tahun itu. Ketika balik ke kampung halaman, hadirin, alangkah kagetnya ia lantaran mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat sebagai orang yang baru datang dari ibadah haji. Abdullah bin Mubarak pun protes campur malu dan berterus terang bahwa kali ini ia gagal pergi ke Tanah Suci. "Sungguh aku tidak menaikkan haji tahun ini," katanya, meyakinkan orang-orang yang menyambutnya. Sementara itu, hadirin, kawan-kawannya yang berhaji menyampaikan testimoni yang membuat Abdullah bin Mubarak semakin bingung. Mereka mengaku ia berada di kota Mekah dan membantu kawan-kawannya itu membawakan bekal, memberi minum atau memberikan sejumlah barang. Setelah peristiwa yang membingungkan itu, hadirin, Abdullah bin Mubarak pada malam harinya mendapat jawaban melalui mimpi. Dalam tidurnya, hadirin, Abdullah mendengar suara, "Hai Abdullah, Allah telah menerima amal sedekahmu dan mengutus malaikat menyerupai sosokmu menggantikanmu menunaikan ibadah haji. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Subhanallah, Allah telah menunjukkan rahmatnya kepada hamba yang gemar bersedekah. Apa yang dilakukan ulama sufi tersebut adalah prioritas dalam beribadah. Haji adalah ibadah, sedekah juga merupakan ibadah. Namun, hadirin, Abdullah bin Mubarak mendahulukan yang kedua karena sedekahnya sangat dibutuhkan. Abdullah bin Mubarak tidak sedang meremehkan ibadah haji. Ia hanya mendahulukan apa yang seharusnya didahulukan. Ia cuma sedang mengatasi masalah yang amat mendesak, yakni menyangkut kebutuhan dasar orang lain. Dengan menunda ibadah haji tahun itu, toh bukankah haji yang tertunda masih mungkin dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya? Perbuatan ini selaras pula dengan kaidah fikih al-muta'addi afdhalu minal qasiri. Ibadah sosial lebih utama ketimbang ibadah individual. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat seiman, seakidah dan seperjuangan. Kisah tersebut juga memberikan pelajaran bagi kita semua untuk tidak terlarut-larut dalam kesedihan ketika belum mampu berangkat haji lantaran keterbatasan ekonomi atau halangan lainnya. Islam misalnya tidak pernah mewajibkan orang miskin berangkat haji ketika ia sendiri masih kesulitan menunaikan kewajiban lain, menafkahi anak dan istrinya. Kewajiban tetaplah kewajiban, meskipun kita harus memilih salah satu kewajiban prioritas saat dihadapkan dengan pilihan beberapa kewajiban yang mesti dipenuhi. Walillahi 'alan nasi ajrul baita man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan ibadah manusia terhadap Allah, yaitu orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Quran Surah Al-Imran ayat 97. Yang selanjutnya, hadirin, Abdullah bin Mubarak telah melaksanakan al-birru atau kebajikan yang memang sangat dianjurkan dalam Islam. Ia menyedekahkan sesuatu yang sejatinya ia perlukan menaikkan ibadah haji. Al-Quran menyebutkan lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna sebelum kalian mendermakan sebagian dari hartamu yang kamu cintai. Quran Surah Al-Imran ayat 92. Al-birru merupakan derivasi proses dari kata birra, ya birru, yang berarti berbuat baik atau patuh.
Dari kata ini terbentuk istilah mabrur. Pemilik predikat haji mabrur tak hanya meningkat ibadahnya, melainkan juga meningkat kepeduliannya terhadap persoalan di sekelilingnya sepulang dari haji. Artinya hadirin, substansi konsep dasar mabrur adalah akhlak dan karunianya. Tidak heran bila Abdullah bin Mubarak mendapat kemuliaan meski belum berangkat ke tanah suci lantaran rasa kemanusiaan dan kepedulian sosialnya yang tinggi. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Demikianlah khutbah yang dapat Al-Fakir sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang kelak bisa menunaikan ibadah haji ke tanah suci, sekaligus orang-orang yang mempunyai perhatian yang tinggi atas persoalan orang lain di sekitar kita. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulis sahabati rasulillahi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله الحمد لله على أحسن وشكرنا على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله في أمركم على نهى واعلموا أن وثنى بملائكته بقدس وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المكرمين وارض اللهم عن الخلفاء سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارضنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين.
Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muruna bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. واذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون في الصلاة. Allah di salatu kalbah.